Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Ini jam 8 pagi. Banyak teman-teman yang bertanya, Mas, bagaimana untuk komposisi atau campuran pakan untuk ayam indukannya? Dan sekarang saya akan menjawab. Dan ini saya juga akan mau mencampur pakan saya yang saya gunakan ya guys. Jadi yang pertama ini adalah ini bekatul guys. Bekatul yang bagus. Halus ini. Untuk harganya mungkin ini kalau di daerah saya ini sekitar 4.500 ini per kilo guys ini. Jadi yang kan kalau katul itu banyak jenisnya. Nah, ini yang paling bagus ini, guys. Nah, ini. Yang halus, yang bagus. Terus ini ada jagung giling. Ini jagung giling. Ini konsentratnya, guys. Ini inilah bentuknya halus. Dan untuk tambahannya ini saya pakai mineral ini. Ini belinya di toko peternakan pasti banyak guys. Ini terus ini ada tambahan vitamin ini kalau di sini tuh bagus ini guys, meningkatkan produksi telur juga bagus banget, tapi nggak semua toko yang punya. Jadi kalau teman-teman mau pesan ya nanti saya tarikan gitu. Oh ya, saya lupa, ini untuk campurannya bekatul halus 50 kilo. Terus untuk jagungnya 70 kilo. Konsentratnya 50 kilo. Oke. Oh ya, untuk teman-teman bisa pakai konsentrat yang ada di daerah teman-teman. Jadi intinya cari pakan konsentrat yang ada di daerah teman-teman, itu aja. Pokoknya ada konsentrat petelur gini guys. Ini jadi ini fungsinya untuk ayam petelur.
setelah kita ratakan seperti ini, jadi yang di bawah jagung, terus atasnya bekatul, terus yang atas sendiri ini konsentratnya guys. Terus kita ini apa? Nah ini vitamin yang tadi kita taburi di atas ini. Ini proses pengadukan sudah selesai. Jadi untuk pengadukannya untuk pengadukannya 3 kali ya guys. Jadi bolak-balik 3 kali untuk biar nanti hasilnya bagus, maksudnya merata untuk campurannya. Untuk teman-teman, untuk selanjutnya kita bikin video apa ya? Tulis di komentar di bawah. Nanti kira-kira untuk selanjutnya kita buat video apa. Oke, mungkin hanya itu yang saya berbagi, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami untuk campuran ini. Dan oh ya teman-teman, biasanya setiap peternak itu untuk campurannya enggak sama seperti ini guys, jadi beda-beda untuk komposisinya. Dan untuk yang saya gunakan setiap hari-hari untuk komposisi campurannya ya seperti ini. Jadi setiap peternak itu pasti beda-beda untuk campurannya guys. Jadi mungkin hanya itu yang saya berbagi. Jangan lupa klik subscribe, like and share, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mau menyupport channel ini. Semoga teman-teman bisa berternak, semoga ini bisa menginspirasi. Mungkin hanya itu. Oke, baiklah, salam sukses.